Sobat, berawal dari mengikuti perlombaan kewirausahaan dua mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanan Surabaya, Cynthia Laura dan Erika Permata, menciptakan karya unik yaitu puding bekatun. Selain ini juga berhasil menurunkan berat badan dan mencegah serta mengobati diabetes. Bekatun merupakan hasil dari proses kedua penggilingan padi yang bisa dipakai dan dimanfaatkan untuk kesehatan karena mengandung vitamin B15. Sejak ditemukan kandungan vitamin tersebut dalam bekatun, masyarakat mulai memanfaatkannya, termasuk kedua mahasiswi STIE Perbanas ini. Puding nikmat ini terbuat dari bubuk agar-agar, gula, air, pla, bekatun, dan stroberi. Proses pembuatan bekatun ini tidak terlalu rumit. Masukkan bubuk agar-agar dan gula, kemudian masak menggunakan air secukupnya sampai mendidih. Selanjutnya, tuangkan bekatul, terus aduk sampai mengental, dan tuangkan ke dalam wadah. Supaya terasa semakin sedap dilihat, tambahkan pla dan potongan buah stroberi segar di atasnya. Ini puding bekatul lezat ini siap disantap ketika dingin. Cynthia Laura dan Erika Permata membuat puding bekatul berawal dari mengikuti Perbanas Entrepreneur Award. Setelah berselancar di internet dan mengetahui khasiat bekatul yang bisa menurunkan berat badan dan mengobati kolesterol serta beragam penyakit karena kandungan vitamin B15 yang mampu meningkatkan kinerja aneka organ tubuh. Di awalnya kita kan ikut PEA, Perbanas Entrepreneur Award. Kita searching di Google apa sih bekatul itu, dan ternyata akhirnya kita menemukan ide bekatul itu. Manfaatnya banyak sekali untuk menurunkan berat badan, untuk menurunkan kadar kolesterol, dan untuk mencegah diabetes dan mengobati diabetes juga. Ini dari hasil karyanya, kedua mahasiswi ini mampu mendapatkan penghasilan sendiri untuk tambahan biaya kuliah maupun uang jajan. Karena puding bekatul tersebut dijual Rp2.500 per cup. Cukup murah bukan? Selain nikmat, juga bisa dipakai untuk program ya. Hal ini diungkapkan Elia Swetu. Norma Sudigala melaporkan dari Surabaya. Bisa membantu saya untuk saya lagi diet, jadi bisa membantu saya dalam menjalankan itu program diet saya, tidak terlalu mengandung lemak yang banyak dan rasanya cukup enak dan segar sekali. Bedanya dengan puding lainnya?